Hari ini kita tadi baru melepas rombongan kegiatan arus balik gratis dari wilayah Bintan. Tujuannya memang ke Pelabuhan Ubud Batam, karena memang kapal di sini maju Batam. Tadi kita berikan 50 tiket gratis untuk putaran motor roda 2, dan rencananya akan kita lanjutkan lagi besok 50 putaran juga. Ini sebagai bentuk salah satu kepedulian kita semua. Tadi kan kerja sama dengan dari balai, kemudian dari ASDP terkait masalah kesiapan angkutan lebaran. Alhamdulillah berjalan lancar. Harapannya masyarakat bisa melaksanakan mudik dan baliknya dengan ceria dan penuh makna. Program ini sangat membantu masyarakat. Nah, memang kalau arus balik ini kita prediksi besok sih, yang kita prediksi hari Minggu. Mulai dari sekarang, mulai dari kemarin bahkan peningkatan sudah terlihat. Nah, mengenai bahkan sampai semalam pun kita yang biasanya ada 4 ring, sekarang kita tambahkan bisa tambah 2 lagi, 6 kapal. Jadi kita siagakan untuk perjalanan baik. Semoga semuanya bisa terrealisasikan dengan baik. Dan bukan hanya itu, bahkan dari Kapolres juga sudah menyediakan apabila terjadi kepadatan diterapkan, beliau sudah menyediakan 2 buffer zone, artinya 2 tempat lapangan parkir untuk sebagai pengalihan sementara. Ya, mudah-mudahan semua bisa berjalan. Ini alhamdulillah semua masih berjalan dan berjalan kondisi juga, walaupun memang seperti dilihat banyak masyarakat yang sudah menunggu, tapi mereka mau bersabar.